Bupati Banjar Kiai Haji Khalilur Rahman bersama Ketua TPPKK Banjar Hajah Raudatul Wardiyah hari ini mengunjungi sekaligus memberikan santunan kepada para lansia di Panti Sosial Tresna Werda Budi Sejahtera Martapura Rabu siang. Ia menyampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat 2 bahwa sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritualis, kesehatan serta bantuan sosial. Maka sudah tua-tua diisi waktu-waktunya dengan amalan baca selawat kapan ketek tasbih sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ya kan? Jangan begar usia nang aja gitu. Jadi kebacaan hidup karena sudah nyata sudah hidup sudah tua. Qad ja'akum nadzir dalam Al-Qur'an. Ada yang mentafsirkan nadzir itu kan artinya menunjukkan pertanda bahwa kita itu arah mati sudah. Oh, panti sosial itu. Jadi kita berkunjung ke sana itu, kita fungsinya kita banyak bersyukur melihat kayak gitu. Oh, anaknya tega-teganya menyerahkan orang tuanya ke situ. Semestinya jangan sampai orang tua diserahkan ke sana. Kamu bodoh banget, kata Nabi. Kalau kamu, orang tua kamu, kamu serahkan di situ. Padahal kamu bisa menjadikan sebab kamu masuk surga orang tua kamu. Kamu pelihara. Nah. Kegiatan ini diprakarsai oleh Dinas Pemberdayaan Desa dan Masyarakat Kabupaten Banjar dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar. Dari Kabupaten Banjar, Ramadhani MTD, redaksi 8.com melaporkan.